الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. الحمد لله pada siang hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughah, pembahasan tentang bahasa Arab dari jilid yang kedua, pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan insyaallah masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tanya jawab, ya, atau hiwar, percakapan antara Hisham dengan Bilal. Sampai halaman berapa sekarang? Hah? 15. Tamrin yang keberapa? Tamrin kelima. Iya, kita terakhir kalau enggak salah tentang jauhan, ya, kemarin. Iya, iya, itu terakhir pembahasan kita. At-tiflu jauhan gitu, ya. Nah. Hah? Tiflu apa? At-tiflu anak-anak. Atfal, raudhatul atfal. Nah, itu. Taman kanak-kanak. Anak-anak, at-tiflu. Anak-anak. Iya. Anak-anak yang lapar, ya. Anak-anak itu lapar. At-tiflu jau'an. Sekarang kita sampai kepada apa? At-tamrinul khamis. Latihan yang kelima dari pelajaran yang kedua. Iqra'il mithalain. Bacalah dua contoh berikut. Thumma adkhil laisa. Kemudian masukkan laisa alal jumal al-atiyah. Pada kalimat berikut ini. Pada kalimat berikut ini. Ya, jadi kita disuruh memasukkan laisa pada kalimat berikut ini. Nah, kita kembali dulu ke rumus yang sebelumnya kita bahas. Ya, rumus yang sebelumnya kita bahas bahwa laisa itu adalah saudaranya kana. Saudaranya apa? Kana. Fungsinya sama dengan kana. Ya. Baik. Laisa disebut dengan fi'il madhi. Dia fi'il madhi sebenarnya yang naqis. Kenapa naqis? Karena dia butuh kepada mubtada dan khobar. Jadi rumusnya kemarin, ya, kita lihat, ya. Apa contohnya? Kita contohkan apa? Jangan atiflu jauhan, ya. Yang lain dulu. Apa kira-kira? Contohnya? Ayo. Contoh mubtada khobar. Mubtada khobar. Hah? Apa? Ah, bagus. As-sayyara, ya. As-sayyaratu jamilatun. Nah, ini contoh mubtada dan khobar. Ini disebut apa? Mubtada. Ini khobar. Ini mubtada, ini khobar, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan laisa. Apa artinya laisa? Bukan. Laisa dimasukkan kepada mubtada dan khobar. Jadi laisa ini butuh kepada mubtada dan khobar. Dia butuh kepada mubtada dan khobar. Makanya disebutlah dia fi'lun madin. Fi'l madi kan dia? Dia laisa fi'lun madin naqis. Naqis. Apa artinya naqis? Kurang. Fi'il madhi yang kurang, maksudnya kurang lengkap kalau tidak ada mubtada dan khobar. Dia masuknya kepada mubtada dan khobar. Sehingga laisa butuh apa tadi? Mubtada dan khobar. Nah, kita masukkan mubtada dan khobar di atas. Ah, itu anu, ya. Apa? Dia nakiroh. Kita ganti ma'rif, apa namanya? Ini mu'annas, kita ganti mudzakkar.
supaya enggak kesulitan. Apa kira-kira kalau mudzakkar? Jamilun. Sini apa? Al-masjidu ya. Kita ganti. Supaya enggak susah. Ini kalau muannas berarti harus diganti muannas juga laisanya. Di sini apa? Al Al-masjidu. Al-masjidu. Baik. Nah, sekarang kita masukkan laisa. Laisa al Mas Jidu. Lanjutnya? Jami. Enggak usah pakai bi. Jami? Jami? Jamilun atau Jamilan? Jamilan. Bagus. Nah, ini gini, ini begini. Tadinya siapa yang merubah ini? Siapa yang merubah? Ah. Jamilan menjadi mansub karena ada laisa. Ah, ini tadi mubtada, ini khobar. Kalau ini jadi apa? Jadi apa ini? Isim laisa. Isim laisa. Kalau ini menjadi khobar laisa. Ya, gitu. Jelas? Itu rumusnya. Itu rumusnya. Jadi nanti kita coba masukkan laisa ke kalimat berikut ini. Ayo kita mulai ya. Kita lihat dulu contohnya. Kita lihat dulu contohnya. Tuh, contohnya di sini. Ini contohnya pakai apa namanya? Pakai huruf jer. Contohnya pakai apa? Huruf jer. Enggak apa-apa. Jadi khobarnya ditambah dengan huruf apa? Huruf jer. Ya. Contoh huwa tajirun. Ayo sama-sama. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Ya. Huwa minal yaban. Huwa laisa minal yaban. Nah, baik, perhatikan. Jadi huwa di sini sebagai dhamir dan sekaligus sebagai apa? Mubtada. Huwa sebagai mubtada. Huwa tajirun. Ini susunan apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Apa tandanya kalau dia jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Mana isimnya? Huwa. Kenapa disebut huwa itu isim? Ayo, kenapa dia isim? Karena dia dhamir. Semua dhamir pasti isim. Kata ganti itu pasti kata benda. Pasti ya, tiap kata benda, baik yang abstrak maupun yang konkret. Karena ada yang abstrak seperti al-ilmu. Al-ilmu itu abstrak atau konkret? Abstrak dia, enggak kelihatan. Kalau konkret itu artinya tahu bagaimana warnanya, gimana bentuknya. Kalau al-ilmu kan enggak kelihatan, itu abstrak. Nah, biar abstrak boleh diwakili oleh kalimat huwa, dia. Misalnya al-ilmu nurun, huwa nurun, begitu, bisa. Jelas ya? Jadi huwa ini bisa menggantikan konkret atau yang abstrak. Nah, sekarang lihat. Huwa tajirun, huwa laisa bitajirin. Huwa minal yaban, huwa laisa minal yaban. Sekarang kita ganti nanti di bawahnya. Kita pakainya bi. Sebenarnya tidak pakai bi tidak apa-apa. As-sayyaratu jamilatun. Laisa sayyaratu jamilatan, boleh. Atau diganti atau ditambahkan dengan apa? Bi. Types. Boleh. Seperti itu. Ya. Laisa tidak ada laisa huwa tajirun. Enggak ada apa? Laisa huwa tajirun. Enggak ada. Laisa huwa enggak, karena di dalam laisa sudah ada huwa. Kalau misalnya laisa bitajirin bisa, tapi susunannya seperti ini. Huwa laisa bitajirin. Ayo silakan, siapa yang mau pertama? Berarti muannas ya? Taib, laisat sayyaratu bijamilatin. Ya, laisat sayyaratu bijamilatin. Apa itu? As-sayyaratu laisat bijamilatin. Boleh. Boleh juga seperti itu. Ya.
as-sayyaratu laisat bijamilatin. Boleh. Ya. Boleh juga apa tadi? Laisatis sayyaratu bijamilatin. Enggak ada masalah. Baik, silakan. Yang kedua. Ana ghaniyun. Ana ghaniyun. Ana lastu bighaniyin. Ahsan. Ana lastu bighaniyin. Bagus. Saya bukan orang bukan orang kaya. Nah, tapi orang mampu. Sama ya. Ayat nomor 3 silakan. Anta faqirun. Anta faqirun. Qafnya panjang? Laisa. Laisa. Ana. Ana dulu, ananya dulu. Ana. Ana. Ana lasta. Ana. Ana lasta. Bukan ana ya. Anta, anta. Anta faqirun. Anta. Lasta bifakirin. Anta lasta bifakirin. Jadi lasta sudah ada tak di situ kan? Berarti enggak perlu antanya di depannya. Antanya di situ. Anta lasta bifakirin. Atau dihilangkan antanya langsung lasta bifakirin. Itu juga boleh. Lasta bifakirin. Taib, silakan. Lanjut lagi. Ar-Rabi yang keempat. Hiya minal Iraqi. Terus. Laisat. Laisat minal Iraqi. Atau hiya, ditambahkan hiya di depannya. Hiya laisat minal Iraqi. Hiya laisat minal Iraqi. Taib. Al-Khamis yang kelima. Iraq tau ya, Iraq. Iraq itu apa? Nama negara, Irak ya. Dia bukan dari Irak. Nah, yang kelima Al-Khamis. Nahnu azkiya'u. Azkiya memang azkiya? Cerdas. Azkiya itu cerdas. Ya. Nahnu. Nahnu laisa. Kalau nahnu dimasuki laisa menjadi apa? Lasna. Nahnu lasna. Lasna. Bi. Pakai ba. Bi azkiyai. Nahnu lasna bi azkiyai. Kami bukan orang cerdas. Ayo. Yang keenam as-sadis yang keenam. Huwa azab. Huwa laisa bi azab. Huwa laisa bi azabin. Mana azab? Azabun apa? Hah? Jomblo ya. Jomblo paham ya. Iya. Azabun itu jomblo. Ayo silakan di belakang lagi. Hah? Jomblo, jomblo Pak. Belum menikah. Jomblo. Silakan. Di belakangnya lagi nomor berapa sekarang? Nomor 7. As-Sabi nomor 7. Al-mudarrisuna fil fasli. Terus? Ahsan. Laisu fil fasli. Ahsan. Fasfasil atau fusul? Fusul, jama. Baik. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-jawab, al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Ya, guru-guru itu tidak di dalam kelas. Paham maksudnya? Baik. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. As-Samin, yang ke-8. Anti Zakiyah. Taib. Anti lasti bidzakiyatin. Anti lasti bidzakiyatin. Tahu ya? Kamu bukan perempuan yang cerdas gitu. Setelahnya ayo yang ke-9. Antum kibarun. Antum kibarun. Antumnya dulu disebutkan antum kibarun. Berarti antum lastum bikibarin. Pakai ba. Antum lastum bikibarin. Ya, kalau tidak pakai bi bisa, tapi ro-nya menjadi apa? Mansub. Antum misalnya lastum kibaron. Nah, bisa. Antum lastum kibaron. Taib. Al-Ashir yang ke-10.
Maktab, maktabah. Baik. At-talibatu, lihat berarti dia apa? Jamak mudzakkar atau jamak muannas? Lastunna. Ahsantum. Ah, lastunna? Lastunna berarti antunna kan? Lastunna berarti antunna. Kalau muannas ghaibah jamak lasna. At-talibatu lasna fil maktabati. Lasna fil maktabi. Taib. Nah, ini baru antunna di bawah. Al-hadi asyarah, 11, silakan. Jududun. Judud. Judud jamak min madha? Jadidun. Judud jamak min jadid. Taib. Antunna talibatun jududun. Taib. Adkhil laisa? Antunna lastunna antunna talibatun judun antunna lastunna. Nah, sebagai apa dia? Kenapa talibatun lagi? Antunna lastunna ayo siapa yang tahu? Antunna lastunna bitalibatin jududin. Bitalibatin, tinggal tambahkan bi. Bitalibatin jududin. Bitalibatin jududin. Baik. Wal'an nantakil, sekarang kita pindah ila at-tamrin sadis. Kita pindah ke latihan yang keenam. Ajib. Mamana ajib? Mamana ajib? Jawablah. Baik. Anil as'ilatil atiyah. Nah, soal-soal atau tentang soal-soal berikut ini. Bin nafyi, dengan cara menafikan. Menafikan itu menjadikan kalimat negatif. Musta'milan laisa. Musta'milan, mamana musta'milan? Mamana musta'milan? Menggunakan, dengan menggunakan laisa. Dengan menggunakan laisa. Jadi jawabannya negatif di sini. Ya, kita disuruh menjawab pertanyaan tapi dengan jawaban negatif. Misalnya, apakah kamu sudah menikah? Belum, aku belum menikah. Apakah kamu sudah makan? Belum, aku belum makan. Jadi dijawabnya negatif. Ya, negatif. Ada kata tidak atau belum. Paham ya sudah? Taib. Sekarang nomor satu. Ayo, man yujib, siapa yang jawab? Silakan. Amuhandisun abuka. Amuhandisun abuka. Taib. La laisa abi bimuhandisin. Kalau kita ikut yang pertama tadi, la abi laisa bimuhandisin, itu apa namanya, lebih enak kedengarannya, ya kan? Amuhandisun abuka, jawabnya la abi laisa bimuhandisin. Nah, gitu. Taib, silakan. Apa artinya muhandis? Insinyur. Amuhandisun abuka, makna bapak kamu insinyur? Al-jawab? Tidak, bapak saya bukan insinyur. Nah, bukan, bapak saya bukan insinyur. Laisa abi apa? Abi laisa bimuhandisin. Taib. Ayo, sekarang asan yang kedua. Jadi jawabannya la ya, tidak. Taib, yang kedua? Ummuka? Amudarrisatun ummuk? Al-jawab? Ummi laisat bimudar risatin. Atau ditambahkan dulu la kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan A, itu jawabannya naam atau la. Jadi ada la dulu atau naam, tapi di sini kita diwajibkan pakai negatif, berarti la. Berarti amudar risatun umuk, al jawab la. Ummi laisat bimudar risatin. Masya Allah. Ummi laisat bimudar risatin. As-salis, yang ketiga, silakan. At-talib, to-nya panjang. Yang panjangnya sini lamnya, berarti bentuknya jamak. At-tullabu. Nah, itu. At-tullab. Kalau talib, to-nya yang panjang. Kalau gini at-tullab. Bentuk apa ini? Jamak. Jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim?
Ayo, semua jamak mudzakkar salim atau muannats salim? Jamak taksir, ya betul. Jamak taksir. Ayo, silakan. At-tullabu. Tullabu atau tullabun? Tullabun, karena tidak ada alnya. At-tullabun. Ikhwatuka. Ikhwatuka. Al-jawab? La. Ikhwati. Ikhwati. Ikhwa berarti jamak dari apa? Ikhwa jamak dari apa? Hah? Akhun berarti la. Kemudian ikhwati. Laisu. Laisu. Ya, laisu. Bi. Nah, bitullabin, masyaallah. Atullabun ikhwatuka? La. Ikhwati laisu bitullabin. Paham ini anunya, logikanya paham? Baik. Ayo, jadi saudara-saudara saya bukan mahasiswa. Silakan Ar-Rabi yang keempat. Tafadhol. Amumarridhatun akhwatuka? La. Akhwa, wanya panjang. Taib. Akhwati lasna bimumarridhatin. Apa makna mumarridhah? Mumarridhah makna mumarridhah? Hah? Perawat. Ya, perawat atau suster. Apakah saudari-saudarimu itu perawat? Jawabannya bukan. Saudari-saudari saya bukan perawat. Taib. Al-Khamis yang kelima, tafadhol. Syekh. Amudarrisun anta? Taib. Al-jawab? La. Amudarrisun anta la. La, laisa. La. Anta. Ya ini anta tusal. Las? Enggak, ini kita yang ditanya, apakah engkau seorang guru? Nah, berarti kita bilangnya saya. Ya, ana. Ana. Laisa. Ana. Las. Las. Las tu. Las tu, asanta. Ana las tu. Bimudarrisin. Ana las tu bimudarrisin. Amudarrisun anta? Aljawab, ana las tu bimudarrisin. Ana las tu bimudarrisin. Taib. Taib. Thumma asadis yang keenam. Jadi yakni qoblad dal ya baina dalain alia baina dalain alia di antara dua dal itu ada ya jadid jadidun. Tapi wa hadza laisa huna harfu ya, di sini enggak ada huruf ya. Taib jududun. Jududun minal mufradat atau minal jama' minal jumu', dia termasuk jama' atau mufrad? Jama'. Taib. Jama' mudzakkar salim muannats salim? Taksir. Tafadhal. Al-jawab? La. Lastum bi jududin. Ajududun antum, yani antum tusal. Wal jawab la tujib madhabi bi antum, walakin lasna. Lasna. Ahsantum. Alasna. Lasna. Ajududun antum? La. Nahnu lasna bi jududin. Hakadha. Taib. Suma al-akhir as-sabi yang keenam yang ketujuh as-sabi. Mafhum hadza? Paham semua? Kenapa pakai lasna? Kan yang ditanya apakah kalian orang-orang baru? Pasti jawabannya kami, kan kita yang ditanya, kita yang jawab. Nah, gitu kan. Apakah kalian orang-orang apa namanya orang-orang baru? Apa jawaban kalian? Kami. Kami ya berarti pakai nahnu. Ya, anta dengan ana. Ahsantum. Baik, begitu. Paham ya insyaallah. Heeh. Kenapa pakai nahnu ya? Karena yang ditanya yang menjawab. Baik. Tsumma as-sabi tafadhal. Ajadidatun sayyaratuka? Ajadidatun sayyaratuka? Baik, al-jawab? La. La. Sayyarati? Laisat. Laisat. Bijadi laisat bijadi datanya muannas. As-sayyara ni muannas. Taib. Aina alamatuh?
Mana alamat muannasnya? Sayyara, sayyara muannas. Aina alamatuh? Mana alamatnya? Mana tandanya bahwa dia muannas? Hah? Ta marbuta. Ta marbuta ya dulu ala annahu muannas, ya, menunjukkan bahwa dia muannas, walaupun tidak selamanya ta marbuta itu menunjukkan muannas. Tapi di sini penunjukannya karena ada ta marbuta. Taib. Kecuali nama laki-laki. Nama laki-laki ada ta marbutahnya, tetap laki-laki. Ya. Nah, khalas, selesai, kita sampai ke at-tamrinu sabi, latihan yang ketujuh. At-tamrinu sabi, latihan yang ketujuh. Yuwajjihul mudarris ila kulli minan ila kullin minat tullabi as'ilatan. Guru menyampaikan atau menyebutkan pertanyaan kepada setiap murid. Yakunu jawaban bin nafi. Ya, dan jawabannya dengan apa namanya? Dengan kalimat negatif. Ya. Jawabannya dengan kalimat negatif. Wa yaruddu 'alaiha at-thalib musta'milan lais lastu. Dan setiap murid menjawab dengan jawaban lastu. Lastu. Contoh sini. Wah, ini contoh, soalnya cuma 4 ya. Ya enggak apa-apa, kita 4 ini kita putar-putar ya. Nah, taib. Sekarang dari mana tadi? Antum. Ana as'al wa antum tujib. Taib. Amin amrika anta? Ana lastu? Ana lastu min amrika. Ana lastu min amrika. Taib. Thumma amutazawwijun anta ya akhi? Amutazawwijun anta? Mutazawwijun mama anta mutazawwij? Hah? Lawannya jomblo tadi, apa tadi jomblo? Hah? Azabun. Ya ini diddu azab. Azab yakni jomblo, isama fi lughati Indonesia, naam. Mutazawwijun yakni didduhu, lawannya. Mutazawwijun. Mana mutazawwijun? Kalau azabun tadi jomblo, kalau mutazawwijun lawannya menikah. Amutazawwijun anta? Al jawab la. Suma, lanjut. Ya. Samir lanjut. La. Lastu bimutazawwijin. Lastu atau ana lastu bimutazawwijin. Taib. Jadi selalu jawabannya laisa. Ya, pakai laisa dan lastu. Kalau kan kita yang ditanya ini, berarti jawabannya lastu. Bukan lastuan ya. Nah, kalau lastuan berarti yang hampir selesai ya. Ini lastu. Dua terus. Dua terus. Lastu, bukan lastuan ya. Ayo, silakan tamadhol. Yang selanjutnya, amaridun anta? Amaridun anta? Man? Antum? Ana as'al wa antum tujib. Saya bertanya, Anda yang menjawab. Amaridun anta? Al-jawab? La. La. Ana lastu bimaridin. Ahsantum. Ana lastu bimaridin. Taib, thumma ba'dahu amuhandisun anta? La. La. Ana lastu bi muhandisin. Taib. Thumma anta. Amin amrika. Anta? Ana lastu min amrika. Taib. Thumma amutazawwijun anta? Al-jawab yakni bin nafi ya. Bin nafi. Walau hakikatan yakni mutazawwijun. Walaupun sebenarnya sudah menikah. Tapi dianggap belum menikah. Masya Allah. Itu enaknya bahasa Arab ya. Tafadhal. Masya Allah. Hakikatan artinya benar ini benar. Saksinya di samping ya. Masya Allah. Ini live loh ya. Ana lastu bi mutazawijin. Taib. Semua Masya Allah. Tafadhal Pak Marzuki. Anta ya Syekh Marzuki. Amaridun anta? Nah, saya tanya langsung, antum jawab. Ana as'al wa antum tujib. Saya bertanya, Anda menjawab. Amaridun anta? La. Ana bi bimaridin. Ana lastu bimaridin. Baik, asantu. Ba'dahu. Ba'dahu berarti perempuan ya. Ba'dahu. Tafadhal. Silakan. Amuhandisun anta?
Taib. Ana lastu bi muhandisin. Tsumma syekh antum amin amrika anta? La. Ana lastu min amri. Ana lastu min amrika. Taib. Hakikatan hadza. Ini baru benar ini. Asli betul-betul bukan dari Amerika. Tapi kalau tadi bilang lastu bi laisa bi haqiqatina. Taib. Tsumma al-akhir amutazawwijun anta? Ana lastu bi mutazawwijin. Taib. Wal an insyaallah nanti kita at-tamrin samin. Kita pindah ke latihan yang ke berapa? Ke 8. Taib. Latihan ke 8 ikra' al-misal. Ikra' al-misal. Yani misal ya, mafhum? Paham semua misal? Contoh ya. Summa adkhil. Kemudian apa? Adkhil mana adkhil? Masukkan. Inna. Masukkan inna alal jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Jumal yakni min jamak madza? Ha? Jam'u madza? Al jumal? Mudzakkar salim? Ha? Jam'u madza jumal? Jamak? Tayyib. Jam'u taksir. Ha? Min mufrad, apa mufradnya? Al jumlah. Al jumlah. Tayyib. Jamaknya al jumal. Jadi masukkan inna ke kalimat-kalimat berikut ini. Mafhum? Baik. Li thalasu ikhwatin. Asluhu thalasu ikhwatun thalasu ikhwatin li. Akhwat, akhwat bukan ikhwatnya. Li thalasu akhwatin. Asluhu thalasu akhwatin li. Inna li thalasa akhwatin. Asluhu inna thalatha akhwatin li. Nah, gini. Ini kalimat li thalasu akhwatin. Ini bentuk mubtada khobar. Paham ya? Berarti jumlah apa ini? Kita start dari ini dulu supaya gampang. Li thalasu akhwatin. Kita mulai dari situ. Ini jumlah apa? Mana isimnya? Li bukan isim. Li huruf. Linya huruf. Mana isimnya? Isimnya salasu. Salasu, salas as-salas pakai al. Kalau bisa pakai al berarti isim. Ya, sekarang. Isimnya mana? Salasu. Akhwatin mudhafun ilai. Itu dalam pembahasan i'rab, mudhafun ilai. Nah, jadi salasu mudhaf dan dia isim. Nah, sekarang yang mendahului ternyata bukan isim, tapi huruf. Terus kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, karena ini lihat sampingnya. Asluhu aslinya thalasu akhawatin li. Thalasu akhawatin li. Nah, kenapa li-nya ditaruh di depan? Karena khobarnya apa naik kayak karena mubtada'nya. Mubtada'nya mana? Thalasu akhawatin itu mubtada', paham? Khobarnya mana? Li. Nah, sekarang dibalik li-nya taruh di depan. Khobarnya ditaruh di mana? Di depan, kemudian mubtada'nya ditaruh di apa? Di belakang. Nah, kenapa ditaruh di belakang mubtada'nya? Karena mubtada'nya bentuknya nakirah. Bentuknya apa? Nakirah. Hukum asal mubtada' itu ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Tapi ketika dia bentuknya nakirah, maka dia harus ditukar, ditaruh di belakang, sedangkan jar majrur ditaruh di depan. Sekarang saya gambarkan, saya tulis saja supaya mudah ya. Saya hapus ini. Oke. Okay. Namsah. Kita hapus. Baik. Sekarang kita hapus. Ungduru, perhatikan. Salasu akhwatin. Aslinya gini. Mubtada ya apa? Khobar. Mubtada khobar. Cuma ingat, mubtada itu harus ma'rifah. Sedangkan ini apa?
Nakir. Kalau ma'rifah kan harus tambah al, as-salas, gitu kan? Nah, di sini apa? Nakira. Sedangkan khobarnya berbentuk jar majrur. Huruf jarnya li. Kemudian majrurnya yang dijar apa? Huruf ana. Ana yang menjadi ya. Paham sudah? Ana menjadi la. Li artinya milik saya, ana. Ya, milik saya li ana. Jadi li. Sekarang kita hapus ya. Jadi khobarnya bentuk jar dan majrur. Artinya jar majrur setelah huruf jar ada yang dijar, itu namanya jar dan majrur. Paham ya? Nah, kemudian khobarnya berbentuk nakirah. Maka kondisi seperti ini, maka khobarnya harus maju ke depan. Mubtada'nya mubtada'nya mundur ke belakang. Jadi apa? Li falasu akhwatin. Nah, sekarang kalau dirubah begini, maka statusnya tidak berubah. Ini tetap mubtada, ini tetap khobar. Tapi karena khobarnya ditaruh di depan, namanya khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam. Apa tadi khobar muqaddam? Iya. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Nah, sedang ini mubtada apa? Mubtada apa? Muakhir, Hasan. Muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Sudah, ini aslinya. Nah, sehingga ketika di sini dimasuki oleh inna, perhatikan inna. Ada inna yang masuk ya? Masuk di sini apa? Inna. Apa fungsinya inna? Menasabkan isimnya yang tadinya mubtada dan merofakkan khobar. Mubtadanya mana? Nah, maka ini yang berfathah. Lihat di situ. Betul? Inna li salasa akhwatin. Kenapa jadi salasa di situ? Karena ada inna. Kenapa bukan ini? Karena ini khobar bukan mubtada. Paham sudah? Karena ini khobar inna bukan isim inna. Sedangkan isim innanya ini. Karena statusnya tidak berubah, cuma main balik saja ini. Ini intinya ini. Panah-panah ini intinya. Baliknya. Balik. Ini ditaruh di sini, kemudian ini ditaruh di depan. Paham ya? Insya Allah. Ada yang sudah pusing? Belum? Paham ya? Insya Allah ya? Iya. Yeah. Okay. Jadi ini maksudnya. Jadi innali, perhatikan di situ di bukunya masing-masing. Di baris kedua perhatikan. Innali salasa akhwatin. Sekarang saya tanya. Salasa kenapa dinasobkan? Karena ada mubtada. Yang sekarang kedudukannya ketika masuk inna menjadi isim inna. Karena dia isim inna. Mana khobar inna? Li. Kenapa dimajukan? Karena mubtadanya bentuknya nakirah. Sedangkan khobarnya bentuk jar dan majrur. Makanya lihat dalam kurung. Lihat dalam kurung itu di buku, lihat dalam kurungnya. Dalam kurung ya. Asluhu inna thalasa akhwatin li. Nah, itu aslinya. Tapi dibalik dia. Inna li thalasa akhwatin. Jadi harokatnya, irobnya enggak berubah karena statusnya enggak berubah. Cuma berubah posisi. Ganti posisi. Status tidak berubah. Status tidak apa? Berubah. Paham maksudnya? Tai. Sekarang lihat nomor satu. Khawatirnya enggak berubah sama sekali. Enggak berubah. Cuma berubah posisi saja. Tetap dia, ya, mudhafun ilaihi. Tetap akhwatin. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau tanya-tanya. Nomor satu, sebelum kita jawab, saya mau tanya. Wa antum tujibun, kalian yang menjawab. Perhatikan. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Ayo sama-sama ya. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Ayo. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Perhatikan. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kalau dalam jumlah ismiyah berarti ada apa? Mubtada dan khobar. Mana mubtada-nya?
Mana mubtada'nya? Hamzat. Kenapa bukan fi mubtada? Tidak mungkin huruf jadi mubtada. Karena mubtada itu pasti isim dan fi bukan isim tapi huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Mana mubtada'nya? Hamzat. Berarti nanti ketika dimasuki inna, maka yang berubah, yang diberikan nasab, yang dinasabkan adalah apa? Tetap isimnya, walaupun isimnya atau mubtada'nya itu berada di belakang. Ya, mubtada' apa namanya kalau begini? Mubtada' apa namanya? Mubtada' mu'akhar. Kemudian fi'ilnya menjadi apa? Khobarnya menjadi khobar apa? Muqaddam. Mana khobarnya? Fil fasli. Itu khobarnya. Fil fasli. Kita eksekusi? Siap? Sampai mana tadi? Khamsatu tullabin jududin fil fasli. Ah, itu aslinya. Dia kan ini sebenarnya budak huruf kilai. Cuma budak kilai ini dia mudhof ilaih. Mana mudhofnya khamsa? Tullabin mudhofun ilaih. Jududin? Dia mausuf sifat. Taib. Mausuf. Dia disifati. Jadi mana mausufnya? Tullabin. Mana sifatnya? Jududin. Jadi jududin mensifati tullabin sehingga lihat harokatnya atau i'rabnya sama. Kalau seandainya disifati khomsa, maka khomsanya yang harokatnya sama dengan judud. Menjadi jududun begitu. Ayo. Ayo. Sampai mana tadi? Mana yang terakhir? Yang terakhir tadi? Hah? Yang terakhir menjawab. Sekarang antum. Baik. Sekarang kita eksekusi nomor satu ya. Fil fasli khamsatu tullabin judun. Yang lihat, yang lain perhatikan. Kemudian kalau salah silakan dikasih masukan. Tafadhol. Dibaca soalnya dulu baru dijawab. Nah, diterjemahkan juga bolehlah sekalian supaya lebih lengkap. Di dalam kelas ada 5 mahasiswa baru. Ya. Silakan. Benar? Semua ada yang anggap salah? Jadi jawabannya dia ditambahkan inna ya. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Tidak ada yang berubah, cuma satu kata yang berubah. Apa itu? Khamsata, khamsa, berubah. Dari rafa menjadi nasab. Dari marfu menjadi mansub. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara inna. Jadi inna itu pelaku. Inna. Amil yang menyebabkan khamsah menjadi mansub. Karena khamsah posisinya sebagai apa? Bukan mubtada lagi kalau ada inna. Isimnya inna. Isimnya apa? Inna. Sekarang kita ulang sama-sama ya. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Sekarang sudah tahu kenapa khamsatu menjadi khamsata? Gara-gara inna. Sebenarnya dia mubtada, cuma karena dia bentuknya nakirah, maka dia apa? Diakhirkan. Dan terpaksa khobarnya yang maju ke depan. Silakan, ba'dahu setelahnya. Athani yang kedua. Lana. Jayidun. Artinya apa? Kami memiliki guru yang bagus ya, guru yang baik, guru yang bagus. Jayid di sini bukan bagus orangnya, bagus jayid artinya bagus, bagus cara ngajarnya, bagus ininya gitu. Taib, silakan. Jawabannya? Inna lana mudarrisan. Jayidunya berubah enggak? Berubah enggak jayid? Nah, sekarang untuk mengatakan atau menentukan dia berubah enggak, kita harus tentukan dulu. Jayid sebagai apa di sini? Sebagai sifat. Sifat kan? Siapa yang disifati? Mudarris. Ketika mudarrisun marfu, maka jayid marfu. Ketika mudarrisan mansub, maka jayid juga menjadi mansub. Berarti berubah enggak ketika ada inna? Berubah. Kenapa? Na'at. Itulah na'at, ikut-ikutan dia.
Kalau misalnya nasab, nasab juga dia. Kalau misalnya di depannya marfu, marfu juga dia. Kalau di depannya majrur, majrur juga dia. Gitulah nasibnya naat. Makanya jangan jadi naat ya. Ya, kesana ikut, kesini ikut. Ya. Tayyib. Jadi kita baca sama-sama. Lana mudarrisun jayyidun. Lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Taib inna lana mudarrisan jayyidan. Mana isimnya inna? Mudarrisan. Mana isimnya inna? Mudarrisan. Loh, kenapa di belakang? Kenapa enggak di depan? Karena dia nakiro. Sedangkan khobarnya berbentuk jar dan majrur. Taib. Kemudian jayyidan sebagai apa? Sebagai naat, sebagai sifat. Sehingga dia mengikuti mudar mudarrisan. Taib. Jadi jayyidan kenapa dia nasab? Bukan karena inna. Mudarrisan nasab karena inna. Tapi jayyidan nasab bukan karena inna, karena mudarrisan. Paham sudah? Bedanya sama-sama nasab tapi amilnya beda-beda. Amilnya beda? Beda-beda. Sudah ya? Insyaallah. Asalis yang ketiga, ayo. Tafadhal. Fi jayyib. Fi jayyib mana? Mana jayyib? Jayyib. Mana jayyib? Hadha huwa jayyib. Undur, hadha huwa jayyib. Mana jayyib? Kantong. Ya. Bahasa Jepangnya kalau enggak ada uang sakuku rata. Nah. Sakuku rata, enggak ada uang. Enggak ada uangnya bahasa Jepang ya. Sakuku rata ya. Tafadhal. Sekarang fi jaybi mi'atu rialin. Fi jaybi mi'atu rialin. Taib. Artinya apa tadi? Di kantong ada ya di situ, ya mutakallim. Berarti di dalam kantongku ada 100 real, ada 100 di dalam kantongku ada 100 real. Kalau dibalik 100 real ada di kantongku. Mi'atu rialin fi jaybi, itu aslinya. Tapi dibalik karena apa? Dia bentuknya nakira. Baik, sekarang dimasukkan inna. Asanta. Inna fi jaybi mi'ata rialin. Sekarang kita sama-sama ya. Fi jaybi mi'atu rialin. Inna fi jaybi mi'ata rialin. Paham ya maksudnya? Ada arti yang kurang dipahami? Jaib, mana jaib? Kantong. Taib. Ar-Rabi yang keempat, tafadhal. Yang keempat, man? Man yujib? Fil hindi anharun kathiratun. Nah sekarang saya tanya, kathiratun, kenapa bukan kathirun? Kenapa dinakirohkan kathiratun? Sudah di jilid satu sudah ini. Hah? Ya, dia adalah mensifati jamak, jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak apa? Berakal. Setiap jamak yang tidak berakal digolongkan mu'annas, mufrad, mu'annas, mufrad. Sehingga naatnya juga mu'annas, mufrad, kathiratun. Taib. Jadi artinya apa tadi? Fil hindi anharun kathiratun. Di India. Ya. Kathiroh, kathiroh. Banyak. Di India ada sungai yang banyak. Atau di India banyak sungai. Taib. Sekarang masukkan inna. Adkhil inna. Inna fil hindi anharan. Anharan? Kathiratun. Ayo, kathiratun atau kathiratin ini? Inna fil hindi anharan. Kathiratun. Kathiratun atau kathiratin? Atau kathiratan? Kathiratan. Sebagai apa? Sebagai na? Naat. Karena ada kalimat yang, ada sungai yang banyak, ada yang menunjukkan itu naat. Berarti kathiratan. Kenapa pakai kathiratan? Karena anharnya menjadi mansub. Disebabkan oleh inna. Disebabkan apa? Inna. Fil hindi anharun kathiratun.
Inna fil Hindi anharon kathiratan. Anharon mansub karena apa? Inna. Karena inna. Kathiratan mansub karena apa? Inna. Karena anharon. Karena dia naat. Mafhum? Paham ya? Tayyib. Sekarang yang kelima. Ayo, dikit lagi. Silakan. Laki. Laki barqiyatun fi maktabil barid. Barqiyah sekarang enggak ada, dulu ada. Tahu barqiyah? Ya, telegram. Telegram bukan model sekarang. Ini telegram sekarang channel ya. Telegram yang dulu yang pakai sandi-sandi tit gitu kan. Ada sandi-sandinya. Dulu masih ingat Pak ya, masih dapat ya? Telegram. Kalau kita ke kantor pos biasa dapat telegram. Biasanya telegram itu kalimatnya enggak banyak dan biasanya dia untuk mengirim berita-berita penting kayak meninggal apa semua pakai telegram. Itu pakai pakai sandi apa namanya, Pak? Sandi-sandi. Iya, sandi-sandi yang titik-titik. Panjang-panjang titik gitu. Titik-titik gitu. Jadi cepat sampai. Nah, itu dulu kita ya. Enggak tahu anak muda sudah lahir atau belum ini ya. Itu masa-masa kita waktu kecil ada telegram. Nah, sekarang telegramnya bentuk channel, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah telegram yang model dulu. Makanya mengambilnya di mana? Maktabul Barid. Apa itu Maktabul Barid? Kantor pos. Nah, kantor pos juga sekarang udah enggak tahu bisa bertahan enggak dengan adanya HP dan seterusnya, ya. Ayo. Jadi artinya apa ini? Laki barqiyatun fi maktabil barid. Artinya kamu memiliki telegram di kantor pos. Ya, ambilnya memang di kantor pos karena memang seperti surat. Cuman dia lebih cepat, enggak pakai pengiriman apa kertas lagi, tapi pakai sandi. Nah, gitu. Baik. Silakan dimasukkan inna. Inna laki barqiyatan asanta. Inna laki barqiyatan fi maktabil baridi asanta. Sesungguhnya engkau memiliki telegram di kantor pos. Yang terakhir alakhir. Ayo. Fil masrifi. Li alfudurain fil masrif. Taib. Mana masrif? Masrif bang. Asan bang. Jadi artinya kamu atau li? Kamu atau saya? Nah, saya memiliki $1,000 di bank. Taib, masukkan inna. Nali alfa dolarin fil masrif. Fil masrif, taib. Inna li alfa dolarin fil masrif. Ayo kita baca sama-sama ya. Li alfu dolarin fil masrif. Inna li alfa dolarin fil masrif. Taib, selesai. Saya memiliki $1,000 di bank. Sekarang kita masuk yang terakhir. Ini penghujung dari pelajaran yang kedua. Al-kalimatul jadidah. Ayo sama-sama. Al-kalimatul jadidah. Ya, kosa kata baru. Ya, new vocabularies. Ya, kosa kata baru. Taib. Sama-sama. Liqa'un. Liqa'un. Jayyidun. Jaibun. Juyubun. Nahrun. Anharun. Barqiyatun. Barqiyatun. Masrifun. Masarifu. Maktabul Baridi. Ini kosa kata baru yang kita pelajari di pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Taib indakum kalimat as-su'bah atau kalimat as-su'bah. Ada kalimat yang susah? Di sini ada yang tidak dipahami? Al-kalimah allati la tufham. Kalimatnya tidak bisa dipahami apa? Liqa. Ilal liqa. Sampai jumpa. Ilal liqa sampai jumpa. Berarti liqa perjumpaan. Liqa. Jaib. Hadza jaib. Jaib. Ini saku kurata. Jaib. Saku ya. Apa lagi? Jaib, jayid. Ya, beda sedikit ya. Jaibun, jayidun. Ya, beda sedikit. Mana jayidun? Baik. Baik atau bagus. Jayid. Jayid bagus. Good. Good.
jayid. Ya, jayid good. Jadi kalau orang misalnya kita bilang good, kita bilang jayid, jayid. What the meaning of jayid? Good. Gitu. Ayo, apa lagi lanjutannya? Jaibun, jaidun. Apa lagi? Nahrun? Nahrun? Sungai. Ya, sungai. Anharun jamaknya. Terus, barqiyah, paham? Barqiyah telegram. Masrif? Bank, masrif. Maktabul barit? Ya, maktab itu kantor. Al-barit. Al-barit itu ya perangko, kantor perangko gitu bahasanya. Artinya kantor pos. Maktab itu, maktab apa tadi? Kantor. Kalau barit, ya... perangko ya, jadi kantornya perangko, berarti kantor pos. Nah, sekarang nggak ada perangko ya, mungkin banyak yang tidak kenal perangko. Dulu saya senang kumpul perangko, filateli dulu namanya. Jadi orangnya senang kumpul perangko dari seluruh negara dikumpulkan jadi satu. Namanya filateli. Sekarang nggak tahu, nggak ada. Lain dunianya ya. Taib ya, insya Allah sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita nanti untuk pelajaran ketiga karena ini. Enggak mungkin kita bisa langsung masuk ya. Kita harus ada mukaddimah dulu sebelum masuk pelajaran ketiga. Dan ini juga enggak mungkin kita bahas di sisa waktu ini, sisa 3 menit. Jadi insyaallah di pertemuan akan datang pekan depan insyaallah. Ya, tetap semangat ya, dan tentunya orang belajar banyak tantangannya, banyak rintangan, banyak yang ajak-ajak supaya akhirnya enggak belajar ya, tapi tetap semangat insyaallah. Dan terbukti jilid 1 bisa selesai dengan ya kita belajar santai seperti ini. Alhamdulillah bisa selesai. Dan kita berharap untuk jilid 2 juga bisa selesai. InsyaAllah. Taib. Naktafi. Kita cukupkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.